Yang betul lah, dia light kan. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Sam Selamat. Kali ni kita nak makan Samyang Bulldog. Yang ni tak berapa nak bau sebab ada lagi yang lebih bau daripada kedua-dua ni. Yang ni adalah Bulldog Curry dan yang ni Bulldog Light. Saya beli ni loose pack, harga dia RM5 sahaja. Kalau beli yang satu bungkus yang ada 4 pack dalam tu, harga dia dalam sekitar dalam RM21 ke RM22 macam tu. Sebab sekarang ni harga untuk ramen brand Samyang ni harga dia dah macam standard lah. RM21, RM22, RM23 macam tu lah harga dia. Untuk yang baru sikit memang harga dia akan up sikit lah daripada harga yang dah lama kat pasaran. So, ni adalah Bulldog Curry. Macam biasa design kalau Samyang memang terbaik, memang cantik. Dengan ikon ayam dia orang ni, ayam ni. Ayam ni. Dan tulis sini Hot Chicken Flavor Ramen dan ada logo Made in Korea dan logo halal. Sama juga yang Bulldog Light ni Hot Chicken Flavor Ramen. Kalau ikut kat sini, less spicy 40%, less calories 28%. Design dia ni macam biasalah, memang cantik, memang terbaik kalau keluaran Samyang ni. So kita try buka ya. Kalau ramen ni saya memang janganlah nak beli untuk satu bungkus besar terus. Rasa dia kadang-kadang menghampakan kan. Jadi saya akan rasa dulu satu, kalau sedap baru saya repeat. Contoh macam yang krim carbonara tu memang saya tak tahulah dah berapa kali repeat sebab dia sedap kan. Dan untuk Bulldog Curry dalam ni ada sos dia ni. Lepas tu, oh yang ni curry dia kot. Ke, oh flakes. Yang ni memang sos dia lah. Sos curry kan. Ni sos curry, yang ni flakes. Flakes ni macam sayur-sayur kering lah. Dan untuk Bulldog Light sama juga yang ni, kalau tengok ke sini dia seaweed je. Dan yang ni sos dia. Okey, macam biasa kita masak dulu. Let's go. Okey, ramen sudah siap direbus ataupun sudah siap dimasak. Lupa saya nak bagi tahu yang untuk Bulldog Light ni, mie dia ni kan dia lain sikit, dia kecil-kecil sikit. Ada besar sikit lah dari mie sekarang yang biasa kan. Kalau biasa ramen kan, mie dia memang besar macam ni. Nampak? Untuk Samyang ramen, mie dia akan besar-besar macam ni. So, yang betul lah dia light kan. Jadi kita akan campurkan Bulldog Curry liquid soup dia ni. Memang adalah bau kari dia tu. Nama pun Bulldog Curry kan. Adalah kari dia. Okey, kita masukkan flakes. Seterusnya Bulldog Light. Yang ni sos dia. Harap tak pedas kan. Ni ada seed dan ada bijan. Okey. Betul-betul. Okey, kita try yang Bulldog Light memandangkan yang mungkin tak pedas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh betul lah, rasa dia memang tak pedas sangat. Puisa dia sedap lah. Puisa dia lebih kepada rasa masin-masin kicap macam tu lah. Dan mie dia sama juga rasa mie ramen. Kalau korang pernah makan ramen Samyang ni, rasa dia macam tu, rasa pecah-pecah lu kan. Cuma bentuk dia ataupun texture dia, dia kecil sikit macam mie segera yang biasa kita makan. Tapi untuk pedas ni boleh dikategorikan masih pedas lah. Walaupun dia Bulldog Light, untuk korang yang kurang sikit makan pedas tu, memang yang ni pun rasa masih pedas. Tapi korang still boleh makan. Dan seterusnya Bulldog Curry. Memang kuat bau curry dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa pedas, rasa kari memang ada. Macam biasalah kalau dah Samyang ramen ni rasa dia memang lebih kurang lah. Cuma yang krim carbonara tu, yang tu memang different sikit rasa dia. Memang rasa dia boleh diulang-ulang-ulang banyak kali. Dan yang ni rasa dia macam rasa yang two time spicy. Lepas tu dia ada rasa kari sikit. Macam tu lah rasa dia. Rasa dia tak ada rasa yang special lah. Yang ni rasa kicap dia lebih sikit. Rasa masin dia tu kan. Itu sahaja.
Pada korang yang minat untuk try Bulldog Curry ataupun Bulldog Light ni, korang bolehlah try cari di supermarket ataupun di Shopee. Untuk yang loose pack, harga ni RM5 ke RM6 macam tu. Untuk yang satu bungkus besar tu, harga dia RM21 ke RM22 macam tu. Okey guys, setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Bye-bye.